Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مسلم رحمه الله تعالى وأدامنا فهمه في دارنا المقول معه مقول معه ينصب تار الواو مقولا معه في نحو سير والطريق مسرعا بما من الفعل وسبه سبق zannas zannas bila bilwawi fil qabulil ahad yunsabu dinasabkan talil wawi akan yang mengiringi wawu maf'ulan ma'ah hal keadaannya menjadi ya maf'ul ma'ah binawi pada seumpama siri wa tariqa muslih jalanlah engkau beserta jalan keadaannya cepatnya bima minal fi'li wa siwihi sabak zannas bila bilwami filqaw bil ahab fil qawlin ahab bima dengan sesuatu minal fi'li daripada fi'il wasyibihi dan yang menyerupai fi'il sabak zan nasab yang terdahulu ini nasabnya jadi nasab isi maful ma'a ini dengan daripada fi'il dan simhul fi'il la bilwawi bukan dengan wawu jadi nasabnya dengan fi'il atau simhul fi'il bukan nano filokawin ahak pada pendapat yang lebih hak lebih benar insafu fil mudari majhul nebul filenya tali mudah bawi mudah bilai makulan jadi mahal ma'ahu ma'a zorok ma'u mudah hu mudah bilai nahwi pada seumpama siri wa tariqa muslih berjalanlah engkau serta jalan hal karena cepat siri bil amr wa tariqa walnya ma'iyah tariqa maful ma'ah muslih jadi hal hal dari ya mukhatab bina itu jar majrur bima jar majrur minal fi'li jar majrur wa syibhi wa wa ataf syi atau kama syibhi ataf bukan kama ya syibhi atau ke fi'li daripada fi'il dan simul fi'il ya ke fi'il sabak fi'il madi fa'alnya dalam bulan santri ini jawab santan dua ya udah alam mak ya za nasbi tadi bima di depan bima jan majur menjadi khobar mukaddam mentara makhalnya siapa za nasbu za ini jadi mentara makhal nasbu badal dari za la bin wawi la rupna bin wawi jan majur fil kambuli fil kauli jan majur ahab na'ab kauli al-maf'ul ma'hu maf'ul ma'ah wal ismu dia adalah isim al-muntasibu yang nasab ba'da wawin di makna ma'ah setelah wawu dengan makna ma'ah wa nasibu lahu ma taqaddamahu min al-fi'li aw shibhihi
dan bermula yang menasabkan baginya yaitu apa yang mendahului akan dia daripada fi'il dan atau syibhul fi'il. Fa misal fi'il, maka misal fi'il siri wa tariqa musri'atan. Berjalan engkau serta jalanan halkan cepat. Eh siri ma'a tariqi. Jalan engkau serta jalanan. Fa tariqa, maka lapas tariqa mansubun dinasabkan dengan lapas siri. Bukan dengan waw, bukan. Wa misalu simil fi'li dan misal simil fi'li Zaidun sa'iru wa tariqa. Ya, simil fi'li Zaidun sa'irun wa tariqa. Simil fi'li ya, bermula Zaid yaitu yang berjalan serta jalan. Wa a'jabani sa'iruka wa tariqa. Simil fi'li. Jadi ada kalanya masdar, ada kalanya isim fa'il. Membuat takjub akan daku oleh berjalannya engkau serta jalanan. Watariko lah maka berlapas tariko mansubun bisa iru. Dinasabkan lapas sairu wa sairuka dan lapas sairuka. Waza'ama kaumun dan menyangka oleh satu kaum. Annana usiba bahwa yang menasabkan dan maf'ul ma'ahu bagi maf'ul ma'ah al-wawu yaitu wawu. Ada nih, ini pendapat, satu pendapat tapi lemah bahwa ghairu sahih itu tidak kuat, tidak sahih. Kenapa? Li'anna kulla harfin, karena bahwa setiap huruf ikhtasso bil ismi, setiap huruf itu khusus dengan isim. Iya, jadi enggak kuat alasannya, enggak sahih. Yang dikatakan yang menasabkan itu maful, yang menasabkan bagi maful itu wow, katanya itu enggak sahih. Kenapa? Karena setiap huruf tertentu dengan isim, khusus untuk isim huruf wow. Sedangkan ini fi'il. Walam yakun kal juzimu, dan tidak ia seperti bagian darinya. Lam ya'mal illa jar, tidak beramal ya kecuali jar. Kau rupiah jar seperti rupiah jar. Wa inna makhilan hanya saya dikatakan. Wa lam yakun kajus imin hu. Ihtirazan itu pengecualian minal alifi walam ya daripada alif lam. Wa inna makhtasat bil ismi, hanya saya dia itu terkhusus dengan isim. Walam ta'ma fi syai'in, tidak beramal padanya akan sesuatu. Dikauliha karena keadaan dia itu kajus minhu, seperti satu bagian darinya. Bidalilin ya takhattal amilalah, dengan dalil ya melewati oleh yang oleh amil baginya. Ya, atau juga bacanya bidalili takhotil amili lah, boleh itu dengan dalil melewati amil baginya. Nah, sumpama marat bil gulami, aku lewat bersama gulam. Kalau kita asin terbegitu matinya begitu, namanya baknya itu bak ma'iyah. Kalau aku lewat di depan gulam itu baknya itu namanya lil ilsaq. Wa yastafadu min qawli musannif, dan diambil faedah daripada perkataan musannif fi na'i pada sumama siri wa tariqa musri'atan. Jalanlah kamu serta jalanan halkan cepat. Eh anal maf'ul ma'hu, bahwa maf'ul ma'a makisun itu dikias fi ma kana misla zalika, pada apa yang ada itu seperti demikian. Bahwa kullu ismin waqa'a ba'da wawin bi makna wa, yaitu setiap isim yang jatuh setelah wawu dengan makna ma'a. Wa taqaddamahu fi'lun aw siwa, dan menari akan dia fi'l atau siwa fi'l. Wa hadza huwa sahihu min qawli nahwina, ini yang sahih menurut kau, menurut kau ya, menurut pendapat para ulama nahwu.
Wa kadzalika yufhamu, dan seperti demikian dipahami min qawli, daripada perkataannya bima minal fi'li wa syibihi faqad sabaq. Anna amilah, bahwasanya amilnya lah budak enggak boleh enggak ayat taqaddamau mendahului dia. Amilnya duluan. Ya. Itulah fi'ilnya itu. Wala taqulu, maka tidak boleh enggak katakan wanila sirtu, enggak boleh begini. Amilnya belakang, mana amilnya itu fi'il sirtu. Wa hadza bi ittifaqin, ini sepakat amilnya duluan. Amma taqaddumuhu ala musahibi, adapun mendahului atas sahibnya, ya, nahusun bama yang membolehkannya sahibnya, saro wanila zaidun, saro berjalan wa zaidun oleh zaid wanila serta sungai Nil. Jadi fa'ilnya dilengkap sama nil. Fi khilaf pun padanya ada khilaf, boleh enggak susunan kayak begini. Tapi wasahihu manhu, pendapat yang sahih enggak boleh begini. Jadi fa'il enggak boleh diselang-seling, enggak boleh. Ya. Untuk hal ini gitu. Ada juga boleh, tapi yang lain ini mesti nyambung. Wallahu a'lam bishawab.